ngomong dong, ngomong dong. Muka capek, muka lapar gitu kan. Rim. Rim. Hey yo, apa kabar? Rim, menurut lo nih ya, lo lebih seneng dibenci atau diduain? Gue lebih seneng disayang. Gak ada di pilihan, yang ada di pilihan dong. Dibenci apa diduain? Dibenci aja, gak enak diduain. Oke, diselingkuhin atau diduain? Sama aja Bambang, gak ada bedanya. Otak gue jalan cuy, otak gue jalan cuy. Berarti otak gue gak jalan? Otak gue gak jalan. Nih, ayam sama telur duluan mana nih? Telur. Kenapa telur? Karena dia kan netes duluan kan? Ayam lah. Alah? Ya tapi kan kalau gak ada ayam gak ada telur. Anjir bener ya, kok gue bego ya? Iya kan, kayak manusia. Oke. Iya dong. Oke, oke. Kalau gak ada Nabi Adam, gak ada lu. Siap, siap. Maaf, maafin gue bego. Gue bego, gue bego. Gue gak bilang lu bego anjir. Gue gak bilang lu bego. Gue gak bilang. Lu yang bilang sendiri ya. Oke. Mohon maaf. Nih ya, misalkan lu di sweet nih ya. Lu lebih milih jadi gunting, batu atau kertas? Gue lebih milih jadi batu aja deh. Jadi batu, kenapa? Ya, dia di siram air tetap aja utuh jadi batu. Dilempar tetap aja utuh jadi batu. Kalau misalkan kertas, lu siram air banyak cuy. Iya, iya. Kalau iya. Gunting, gunting kan strong cuy. Lu gepek aja patah. Kagak, ada gunting yang kuat ah. Woi, gunting apa tuh? Itu guntingnya. Gunting guntingnya tukang sunat. Gunting. Gunting ini, gunting buat motor tuh kah? Gunting yang apa? Gunting ram. Gunting Inggris. Gunting Inggris bukan gunting ya? Bukan. Kunci Inggris cuma beda baut gitu-gitu lah. Gimana obeng kayak gitu, temennya obeng. Obeng, obeng, obeng. 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 Ombian. Itu mah gue. Udah capek ketawa gue ya. Oke, nih kali ini kita kontennya adalah ngobrol-ngobrol okay. Dengan pilihan kagak jelas. Kagak jelas. Obrolan kagak jelas. Ini udah direkam dari tadi loh. Direkam dari tadi. Oh, iya. Oke, okay, gue mau nanya, gue mau nanya tips ya. Tips jadi cakep tuh kayak apa sih? Tips jadi cakep? Tips jadi cakep, percaya diri sih. Kalau lu nggak percaya diri, ya kagak ada cakep-cakepnya. Mhm. Dua. Dua, ya jangan jadi kayak gue ya, yang terlalu insecure. Bukannya lu cakep? Kagak, gue insecure. Gue tuh ya seperti itulah. Oke, okay, ketiga. Ketiga. Banyakin cuci muka pakai air bersih. Ah, air bersih? Biar nggak kena kuman. Iyalah. Oke. Okay. Kalau lu cuci muka pakai air kotor, emang nggak ada kuman di muka lu. Nih ya, benar-benar. Oke, oke, paham. Empat. Empat. Kalau kata orang, bobo cantik ya. Cakep tuh kayaknya bobo cantik. Namanya udah bobo cantik. Oke, okay, itu dari jam berapa ya? Ngomong-ngomong kalau bobo cantik itu. Oh, 24 jam nggak apa-apa. Ya. Masih bisa bangun. Langsung matanya. Matanya gimana? Matanya. Liatin matanya dong. Liatin matanya dong. Matanya kayak gitu tuh guys. Matanya kayak gini cuy. Sekali cuy, mata gue cuy. Yang namanya tidur 24 jam kayak gitu tuh. Iya. Yeah. Iya, yeah, gue tidur 24 jam lu kagak tahu kan? Enggak tahu gue, baru tahu gue nih. Ya, yeah. Sekarang aja gue tidur ya lagi ngomong sama elu. Tidur gue. Gue melek ini aslinya tuh tidur. Ini tuh cuman kayak apa yang lukisan ukiran tuh loh di mata. Nah, kelihatannya enggak tidur. Tidur gue nih. Nah, oh iya, lu agak sipit ya. Oke, okay, oke. Okay. Tidur gue. Jadi sipit. Jadi ada 5 tips ya. Lu ngomong gue sipit, lu kira lu kagak sipit. Langsung loh, dalam banget guys, dalam banget. Oke, okay. Lu ada pertanyaan nggak? Ini kan tadi kan gue sesama cewek, emang gue cewek ya? Iya. Yeah. Sesama cowok, sesama cowok. Cewek cowok tuh.
Oke. Okay. Nah, kan gue nanya ke lu ya, cewek sebagai cewek. Boleh, boleh. Nah, lu nanya okay. Gue sebagai lu cowok. Oke, okay. Lu kapan ke Thailand, cuy? Wah, masih lama kayaknya. Mau ngapain gue ke Thailand, anjir lu? Operasi maksud lu? Operasi? Iya. Jangan deh, jangan deh, gue gak mau. Tadi lu bilang cewek, gimana sih? Ya sorry, gue keceplosan tadi. Keceplosan banget gue. Eh keren loh tadi, iya. Lu liat gak lo kameranya kayak mana bentukannya ini ya? Tuh kayak gitu cuy. Apanya? Itu kameranya tuh. Ups, cups, okay. Cuy. Tadi, jadi lu tadi pertanyaannya kan Thailand ya. Sekarang kita, gue mau bahas apa ya? Lu pengennya gue bahas apa? Bahas apa? Bahas. Oke. Okay. Biar jadi tinggi, kok makan tiang listrik bisa gak? Kalau kata orang dulu ya, lu sering squat jam. Aduh, kalau itu bisa itu gue turun perut gue. Maklum udah beku, cuy. Turun bro maksud lu. Beku, cuy. Turun bro. Faktor U, cuy. Okay, lu kagak kan ngiri-ngiri faktor umur suruh squat jam. Kagak ngerti lagi gue asli. Besok pagi ya tempar gue. Eh, sebenarnya nih ya. Cuy, biar ini umur okay. Udah tua, cuy. Mohon maaf. Oke, okay, gue mau nanya nih ya tentang pertemanan cewek ya, Rim. Nah, menurut lo ya, pertemanan cewek itu agak rempong atau enggak sih menurut lo? Pribadi ya? Tergantung. Maksud gue? Tergantung lo menemukan frekuensi yang cocok atau enggak. Maksud lo gini ya? Ada sahabat sama temen, menurut lo beda ya? Beda menurut gue. Kalau menurut gue kok sama aja ya sahabat sama temen ya? Kita beda berarti? Beda sih menurut gue pribadi itu beda. Karena kan kalau ditanya menurut pandangan, pasti setiap orang bakalan punya jawabannya masing-masing. Kalau gue sendiri beda sih menurut gue. Oke, siap. Oke, sekarang kalau gue boleh tahu ya, sahabat yang lo miliki ada berapa kira-kira? Sahabat yang? Yang lo miliki sampai saat ini gitu. Oh, yang paling dekat sama gue ya? Iya, yang paling dekat aja lah. One, two. Two. Bentang-bentang lo di shoot ada kayak one, two ya. Kayak satu, dua, tiga ya gak banget. Campur-campur, okay. BG. Oke. Jadi ini si Rima ini. Rima ini keturunan bule. Jadi asal lo tahu ya. Ini for your information saja, Rima itu keturunan bule. Namanya Rima Volantia. Bule. Oke. Okay. Bule Indonesia gue. Tuh lihat aja. Lihat bule Indonesia kan? Lu lihat aja. Bule Indonesia. Lihat dong, liatin dong. Rambutnya pirang, lihat deh. Gak mau liatin dia. Liatin dong rambutnya dong. Ini kan sampo gue. Yakin mau pakai sampo lain? Udih, ngiklan dia cuy. Ngiklan dia. Ya kali aja kan gue dapat endorse kan di Pantin. Oh iya, benar. Pantin endorse. Tolong bilang ke Rima kalau dia pengen Pantin, ya, oke? Okay? Gue upload sekarang boleh gak kira-kira mulut lo? Ya upload aja. Oke, kita curhat, ngomong ngobrol aja ya, oke? Ya. Makanan sukaannya apa sih, Rim? Kau boleh tau? Winter latte. Itu bukan makanan, cumi. Makanan kesukaan gue seafood. Oh, seafood. Oke, salah satu deh, sebutin salah satu, apa tuh? Piting. Rajanya seafood. Ya, lu pasti juga suka. Rempong makan tapi cuy. Harus gitu kan? Harus itu. Pakai tangan, iya, bisa itu. Pakai sendok. Tapi orang mana ya waktu itu pakai tangan nih makannya? Lupa gue. Swadikap kali ya? Ah, iya. Dia makan KFC aja pakai ini loh. Makai garpu sama pisau loh, asal lo tau dah. Iya, sama kayak apa namanya tuh di Cina juga gitu kan. Aku heran loh mereka bisa makan kayak gitu ya. Nah iya, harusnya kan biasa aja ya maksud gue.
makan pakai tangan bisa juga ya, kan? Ya udah kebudayaan okay, sih. Oke okay, oke okay. Oke. Kita jangan bahas itu deh. Ya kan. Jangan bahas itu deh. Ntar kena cuy. Mohon maaf. Ntar dikira sarkas. Mohon maaf. Artis favorit siapa? Thor. Enggak, Indonesia. Gak tahu yang maksudnya. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Kagak ada. Wis. Oke, Indonesia, tolong harus ini lagi ya di bagusin lagi. Oh, Eza Sigit masih. Oh, gue inget. Oke, kalau lo mau tahu, gue pernah nge-search nama lo di Google. Rima Volantia yang keluar kartu keanggotaan Eza Sigit. Iya emang, gue dulu okay. Tuh sempat jadi salah satu fansnya Eza Sigit yang bernama Eza Nurse gitu kan. Itu pada tahun berapa ya kira-kira itu ya? Itu zaman SMP SMA. Udah lama banget ya, berarti 2010 ya, 2009 ya. Ini waktu film Arti Sahabat tuh tahun berapa ya? Wah, 2009 tuh. Pokoknya Arti Sahabat deh. Dia jadi bentar, Arti Sahabat itu ya? Yang laguin Digi bukan? Gue lupa, itu yang pemainnya tuh Cut Meyriska sama Steven William. Bukan, Cut Meyriska sama Roger. Roger. Kagak Roger, Steven. Oke, oke, gue gawur. Gue gawur. Oke, ngomongin Steven. Ngomongin ini ya, gigi ya. Ngomongin gigi. Itu lo sikat gigi? Sikat gigi. Kayaknya lo sering sikat gigi ya? Kayaknya lo sering sikat gigi ya? Coba senyum. Enggak juga. Senyum-senyum. Tuh kan, gigi putih kayak Pepsodent. Aduh. Benar, benar kah? Aduh, saya jadi merasa di atas awan, dipuji-puji. Ya kan, bukannya Anda host itu ya? Host katakan putus. Gue harus bucin, rebucinan gue. Oke, siap, siap, siap. Oke, iya. Lu ada yang mau ditanyain gak, Rim? Ada yang mau ditanyain gak, Rim? Mau ditanyain apa ya? Gue bingung. Oke. Okay. Otak gue lagi gak jalan, cuy. Oke, kita ngomongin ini deh. Kita kuliah ya. Itu menurut lo gampang atau susah sih kuliah itu? Zaman dulu. Gampang susah. Ya, lu gua tahu kan lu rada-rada mager kan atau gimana? Enggak kan? Mila. Wah, gak didengar gue. Gak didengar gue. Omongan gue gak didengar asem. Lu ngomong ya? Gue kira lu tadi lagi diem aja di. Gile lo, gue ngomong jelas tadi padahal gitak lo. Oke, lo ntar harus nonton ya video ini. Gue ada ngomong tadi ya. Tenang cuy. Tips. Gue akan nonton kebarbaran kita yang hakiki. Tips cepet lulus, menurut lo apa sih kira-kira tips cepet lulus? Tips cepet lulus, jadikan remehan itu tamparan untuk lo lebih apa ya, lebih semangat lagi karena ya dengan remehan-remehan itulah lo bisa makin bangkit sih intinya. Oh, berarti ada yang remehin lo dulu ya? Gue kagak ngomong ya men, mohon maaf. Gak maksud gue gini ya, tadi lo ngomong ada yang remehin itu lo tetap harus itu kan, harus apa, tegar gitu kan, harus kuat. Terus seakan-akan kayak ada yang remehin lo nih. Kagak. Oh enggak. Gue kan hanya memberikan patah-patah kata-kata mutiara. Oke, siap-siap. Gue tahu paham. Sih kata-kata gue terlalu bermutiara. Oke, lu berarti 2014 ya, masuk ya. Nah, itu lu tamat. Iya, lu kagak usah bahas kuliah gue, kampret. Lu tamat 2000 berapa sih? Tamat 2000 berapa? Maunya 2000 berapa? Oke, kita buka rahasia aja lah. Gue kuliah 2014, lulus 31 Januari 2019. Oke. Okay. Wisudanya 30 Juni. Gue kuliah 2014, gue lulus 2015.
itu mustahil, itu mustahil, itu mustahil. Pokoknya ya begitulah. Oke oke, paham paham. Ini jadi nama kontennya apa ya? Gue masih bingung nama kontennya. Aha. Tidak jelas. Oke, obrol obrol, obrol obrol kali ya, bagus ya, mungkin deh. Iya, ketidakjelasan. Jangan, ketidakjelasan pasti nggak ada yang nonton pasti. Ketidakjelasan hubu dalam hubungan. Wih, itu dalam banget itu. Dalam banget. Aduh, gempa. Terlalu apa, klik banget cuy. Iya betul. Oke, berarti nggak mau dikasih tahu nih ya, wisudanya kapan ya, lulusnya kapan ya? Gue waktu itu dari Venus terus ke Bumi, habis itu gue keliling-keliling gitu ke galaksi Bima Sakti gitu. Okay. Kan okay, okay. Bagus banget asli. Okay. Naik unicorn gue kesana. Okay. nyerah gue nanya ini. kita skip nanya ini. Capek lu ngomong sama gue. Enggak lah, nggak capek gue. Kalau boleh tahu ya, lu makan tuh lebih sering nambah atau nggak nambah? Nambah kalau lapar atau enak. Nah itu lu tahu diri lu lapar tuh gimana? Ya lapar, gue emang pernah ngerasa lapar. Nah kalau gue tahu diri gue lapar tuh, gue tuh berasa kayak perut gue tuh gitu loh. Gue kalau gue lapar tuh, gue berasa jadi alien lagi, Beb. Gue berasa jadi alien kalau gue lapar. Oke. Siap. Alien ini kayak mana tuh? Kayak ada radar, itu kan kayak alien. Alien ini matanya blongo gitu atau gimana? Gue aliennya dari Venus, cuy. Coba. Jadi kalau gue ke Venus itu gue naiknya unicorn. Unicorn. Ya itu. Unicorn. Oke, okay, coba liatin dong mukanya kayak gimana sih, alien tuh kayak mana sih, kalau jadi alien cakep gimana sih? Kayak gini. Oh, kayak gitu. Oke, siap. Yeah. Kok boleh tahu skincare-nya mereknya apa ya, Kak? Oh, aku. Air wudu. Mantap. Ini bagus banget ini. Salut gue. Ini kita berhenti. Guys, jadi contoh. Please, jadi contoh. Ini terlalu jujur. Giliran tadi lulus kagak dibahas, cuy. Kagak dijawab. Ini dijawab loh, parah nih. Kan hanya bercanda. Oke. Ada pertanyaan, Rim? Pertanyaan? Iya, ada nggak? Bingung gue, otak gue tuh kayak ada konsletnya gitu. Oh, ada pertanyaan gue. Lu tertarik gak sih main film atau main sinetron stripping gitu-gitu? Lu tertarik gak sih? Tertarik, gue udah pernah jadi figuran. Oh. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi, terus yang terlihat cuma punggung gue doang kayaknya. Oh, kalau boleh tau? Terlihat lah muka gue. Kalau boleh tau tuh sinetron judulnya apa ya, Rem? Film. Oh, itu film? Rudy Habibi. Oh, lu? Rudy Habibi. Tapi kalau di Rudy Habibi, gue udah syuting capek-capek, tapi gak ada yang terlihat. Yang sama... Gak ada yang terlihat, cuy. Yang sama Fedi Nuril tuh apa? Itu Surga Yang Tak Dirindukan pertama. Oh, lu masuk di situ? Ade masuk, muka gue tegang, jir. Dekil amat di situ, jujur dah. Tapi ada lebih di situ. Dekil dari muka gue sekarang. Ada di situ? Ade. Di bagian mana itu? Dia lagi nontonin anaknya tuh loh. Lagi nontonin anaknya? Ya, anaknya kan perform. Oh, gue belum pernah nonton sih. Lu di bagian mananya tuh? Gue duduk di bangkunya, di samping mamanya Bella gue. Oh, duduk di samping bangkunya Bella. Mamaknya, kan Bella, mamaknya gue. Sampingnya mamanya Bella gitu. Yep. Lu tau gak sih gue ngapain? Gak tau gue. Gue catet. Ada
Anjay. Anak rajin ya lu, main catet. Oke, okay, berarti kita gue udah punya judul nih. Udah punya judul. Obrol-obrol bersama figuran. Aduh. Kagak menarik itu judulnya. Lu clickbait aja sekalian, BG. Clickbait aja. Yang nonton. Berarti obrol-obrol clickbait. Itu judulnya. Ya kagak gitu. Kagak gitu, Pak. Gak gitu ceritanya. Gak gitu. Oke, okay, oke. Okay. Gimana? Kasih tahu dong judulnya dong yang bagus dong, Keke. Apa ya? Pokoknya harus ada obrol-obrol. Otak gue tuh masalahnya belum bisa mikir loh, gue lapar. Oh iya. Gue... Jadi begitu guys, si Rima jadi lagi lapar. Jadi lapar tuh otak nggak jalan cuy. Oke okay, oke okay, oke, okay. Gue tunggu sampai jalan deh. Gue kalau nunggu otak gue jalan-jalan nggak tahu sampai kapan nih. Oh, oke okay, oke. Okay. Gini-gini aja. Lu tahu nggak sih kita udah ngobrol berapa menit? Kagak tahu gue. 21 menit cuy. Weh lama cuy. Kalau udah tahu ya, aduh. Rima ini udah pernah punya uban belum sih? Udah ada uban belum di rambutnya? Uban belum pernah, tapi rambutnya pirang. Oh, bener-bener bule berarti ya Rima ini ya? Kagak gitu. Konsepnya kagak gitu. Maaf. Oh, konsepnya kayak gimana Rima sebenarnya? Kalau misalkan pirang kayak gitu? Ya kena matahari. Gue kira lu pakai syasha apa-apa gitu-gitu loh. Kagak, rambut asli gue anjir. Oke, rambut asli berarti benar-benar keturunan bule ya. Benar enggak? Iya kan bule Indo gue. Oke, fine. Siap. Asli Indo. Siap. Lu enggak pernah ngeliat bule Indo kan? Nah, gue Indo asli bule. Oke, Rim. Lu kan dari Bangka Belitung ya. Kalau boleh tahu 5 destinasi yang menurut lo favorit buat didatengin itu apa ya, Rim? Apa aja ya? 5 deh. Kasih 5 deh. Parai. Parai itu pantai? Oke, okay, Parai. Di Bangka. Koalin. Terus? Hah? Koalin. Danau Koalin. Oh, gue tahu yang ada di itu satu. Ada satu pulau di situ kan, kecil. Oke. Terus? Terus apa lagi ya? Mentawai. Mentawai bukan daerah lo? Gue tuh kalau destinasi bingung jawabnya karena kan di Bangka banyak kan pantai ya. Oke, nggak apa-apa sebutin aja semua pantainya. Nggak kelar ini kalau gue nyebutin satu. Kan baru tiga. Kalau di Bangka itu Tanjung Pesona, Tanda. 5. Oke, sama Pulau satu Panjang. Lagi. Sama satu lagi. Pantai Panjang. Hoklopan. Hoklopan kue meraman, Begi. Kok gue tangan gue gemeter ya? Ayo lu. Lu gak tahu kan di samping lu lagi ada ya. Gue sih gak lihat sih. Gue sih gak liat. Dinding. Gue sih gak liat ya. Aman. Dinding cuy, dinding. Aduh, takut. Lu kenapa ya? Gak apa-apa, gue acting aja. Jadi, ini lu tau gak sih Rim? Jadi ini kita disponsori sama Google. Oke. Okay. Yeah. Thanks to Google for this searching. Bahasa Inggris gue udah betul belum? Belum. Kayaknya TOEFL lo harus diperbaikin deh. Yeah, which is gue tuh anaknya ya literally. Waduh, bener-bener kayak orang mana ya? Gue pernah denger itu kata-kata ya. Oh iya, ada satu. Ya, nggak usah kita sebutin cuy. Oke, okay. Kenapa sih lu nggak suka main TikTok? Kayaknya gue nggak bisa joget. Kalau gue bisa joget, gue main. Bukannya lu bisa joget ya? Seingat gue orang-orang bule tuh jago joget. Kayaknya bisa gue. Orang-orang bule tuh jago joget loh, selalu tahu. Gue bukan bule. Lu lihat deh, lu rada kesampingin deh. Itu muka lu agak kesampingin deh kayak gue nih. Coba. Tuh, hidungnya mancung banget tuh, guys. Tuh, hidungnya mancung banget, coba. Tuh, mancung banget tuh. Buh. Kayak Ulan Guritno, cuy. Oh. Oke, jadi sekilas lu tuh kayak Asmirandah, ya kan?
Boleh enggak? Ya sekilas okay. Kata orang. Ada satu lagi. Kayak siapa lagi katanya? Lupa. Melody JKT48. Oh iya bener. Iya iya. Iya bener-bener. Tapi Melody sekarang pakai kerudung ya by the way. Maksudnya apa ya? Enggak maksud gue, agak beda. Lu kan enggak kerudung cuy sekarang. Maksud gue ya kan? Iya, kapan-kapan. Iya, siap. Amin ya Allah. Siap, siap, siap. Tapi kayaknya tadi ada yang bilang sholatnya jarang deh. Ada yang bilang gitu deh. Duh, bisa enggak? Ntar gue dihujat satu Indonesia, BG. Oh, gue tahu judul bagus. Obrol-obrol bersama Asmiranda KW. Nah, itu bisa jadi tuh, bisa. Oke. Okay. Bisa. Kita salaman dulu lah. Deal? Oke, okay, deal. Sip. Berarti seri pertama ya, berarti episode 1 kali ya. Kita mulai dari episode 1. Episode 1. Ya. Settingannya kagak banget ya, Pak. Episode 1. Oh. Muka gue lagi kucel-kucelnya kagak ada cakep-cakepnya, penasaran. Lipstick aja kagak. Oke. Okay. Mana ya? Menurut oke, maaf tadi ada yang ini Rim, lu jangan bilang settingan dong. Settingan. Bukan settingan. Maksud gue lu nyorot gambarnya, BG. Gambarnya itu muka gue tuh lagi kagak ada cakep-cakepnya. Oke. Okay. Gue mau yang di sini nih ntar komen ya. Rima tuh cakep atau enggak ya? Ini gue kagak lipstikan sama sekali. Lu lihat. Lu tanpa lipstik nih. Pulang dari mencari rupiah gitu kan. Laper. Kagak lipstikan, muka capek, lu sotot. Mantul. Kaget gak sih nih disut sama gue kayak gini? Tiba-tiba. Kagak sih gue. Oh enggak ya, udah biasa berarti ya. Jadi nih Rima. Jadi gue kenalan sama Rima ini dari Vera. Kita baru kenalan kayak gini. Kami belum pernah. Ya itu faktor C, faktor C, C, corona. Faktor C. C, corona. Corona. Oke, kita mau ngobrol apa lagi nih? Cuy, ada satu pertanyaan yang terakhir deh. Suka cowok gamers atau suka cowok yang suka nulis gitu-gitu loh. Maksud gue nulisnya nulis diary gitu-gitu loh. Aku suka cowok cuek sama orang lain tapi kagak sama gue. Cuek sama orang lain. Oh, ini beda banget nih. Cuek orang lain sama orang lain tapi enggak sama gue. Gimana tuh? Gimana cerita itu? Bingung gue. Ya intinya dia itu ya sama orang lain cool aja gitu, tapi kalau sama gue dia manjain gue. Yeah. Oh cuek. Tapi suka orang kayak gitu. Tapi ulang cuek sama orang lain tapi sama lu enggak gitu. Ya gue suka cowok sweet sama gue. Oke. Kalau cowok yang pahit gimana? Kalau cowok yang bitter? Tergantung sih ya, karena kan kita nggak pernah tahu pas kita menjalani hubungannya ya. Tapi kalau ditanya ya gue suka cowok sweet sih. Sayang tapi ya sekali. Dia harus cuek ke orang lain tapi ke gue kagak. Oke. Jadi kan gue merasa terspesial kan. Kalau misalkan ya dia sweetnya sama cowok gitu, cowok juga nggak cewek gitu, gimana menurut lu? Ya itu perlu gue pertanyakan sih, dia belok atau kagak. Oke. Lu gue pertanyaan. Gue puas. Lu belok apa kagak? Gitu. Kan gue cewek, puas. Kok lu sweetnya sama dia gitu. Oke. Gue puas. Batu gue jadi. Oke. Ya perlu. Kita udahan deh kalau gitu. Oke. Bilang dong, like itu dong. Bilang dong, iklanin dong. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share ke media sosial kalian. Bye-bye. Channel siapa? Channelnya Fabian Su. Silo. Bentar lagi Rima. Iya betul. Bentar lagi Rima Volantian ntar bakal jadi YouTuber juga kok. Bentar lagi. One day. Masih lama. Itu bahkan ngomong-ngomong saja. Lagi tidur ya Rima ya? Lagi tiduran ya? Lagi tiduran di kasur. Kenapa warnanya pink ya? Biasanya warnanya hitam deh. Ya kan kagak juga sampai sekasur-kasur gue hitam.
Maaf, ini udah headset cukup, udah Oke. headsetnya hitam ya Pak. Nih, gue udah hitam nih. Oke, Rima, kita mau akhiri atau enggak nih? Ya udah, akhirin. Oke. Kiss bye-nya mana? Oh, kok kayak berasa kesini ya Kiss bye-nya? Wow. Gue jadi inget yang di apa ya di IG tuh yang ada obatnya efek efek ikan pupus apa apa gitu ya kan. Oke. Dadah, have a nice dream. Sip. Pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita matiin ya. Yep. Dah, liatin mukanya dong. Untuk yang terakhir lagi bahasa gue. Terima lu kira-kira gue apaan ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.